Piotr Veliki, juga dikenal sebagai Peter the Great, adalah kapal penjelajah rudal kelas Kirov dari Angkatan Laut Rusia. Nama kapal ini diambil dari nama Tsar Rusia, Peter yang Agung, yang memerintah dari tahun 1682 hingga 1725. Kapal ini adalah salah satu dari beberapa kapal yang terkenal dalam kelasnya dan menjadi bagian dari armada Angkatan Laut Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Piotr Veliki. Piotr Veliki adalah kapal penjelajah rudal kelas Kirov, yang juga dikenal sebagai kelas Orlan. Kelas ini terdiri dari beberapa kapal yang dimaksudkan untuk menjalankan peran sebagai kapal penjelajah rudal berat dengan kemampuan serangan jarak jauh dan pertahanan udara yang kuat. Piotr Veliki memiliki panjang sekitar 252 meter atau 827 kaki dan berat benaman sekitar 24.000 ton. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem rudal anti kapal, rudal anti pesawat, dan rudal jelajah yang dapat menjangkau jarak jauh dan memiliki kekuatan serangan yang besar. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal jelajah anti kapal dan anti pesawat, meriam otomatis, dan sistem pertahanan udara. Piotr Veliki juga dilengkapi dengan sonar dan sistem senjata anti kapal selam. Piotr Veliki menjadi bagian dari Angkatan Laut Rusia dan beroperasi sebagai kapal perang untuk melindungi kepentingan nasional Rusia, termasuk melakukan misi patroli laut, operasi serangan, dan latihan militer. Pada pengetahuan saya hingga September tahun 2021, Piotr Veliki masih beroperasi dengan Angkatan Laut Rusia. Kapal ini telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer dan misi operasi dunia nyata sebagai bagian dari armada Angkatan Laut Rusia. Piotr Veliki merupakan salah satu kapal perang yang penting dalam kekuatan laut Rusia dan memiliki peran strategis dalam operasi militer dan pertahanan nasional negara tersebut. USS Zumwalt DDG 1000 adalah kapal perusak kelas Zumwalt dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal pertama dari tiga kapal dalam kelas Zumwalt dan dinamai untuk menghormati Adam Elmo Zumwalt, mantan kepala operasi Angkatan Laut AS. Berikut adalah beberapa informasi mengenai USS Zumwalt DDG 1000. USS Zumwalt adalah kapal pertama dari kelas Zumwalt, yang menggantikan kelas kapal perusak kelas Arleigh Burke sebagai kapal perang utama Angkatan Laut AS. Kelas Zumwalt dirancang untuk memiliki teknologi canggih, kemampuan perang modern, dan tingkat keahlian yang tinggi. Kapal kelas Zumwalt memiliki desain futuristik dengan kemampuan siluman yang tinggi. Lambung kapal dirancang untuk mengurangi jejak radar dan memberikan kemampuan akses ke wilayah pesisir dan perairan dangkal. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem senjata dan teknologi canggih, termasuk sistem pertahanan rudal, rudal jelajah, meriam otomatis, dan sistem komunikasi terbaru. USS Zumwalt memiliki panjang sekitar 183 meter atau 600 kaki dan berat benaman sekitar 15.000 ton. Kapal ini dapat membawa berbagai jenis senjata dan helikopter untuk misi berbagai macam. Kapal kelas Zumwalt, termasuk USS Zumwalt, berperan dalam berbagai misi, termasuk serangan permukaan, serangan darat, pertahanan udara, pertahanan rudal balistik, dan pengintaian. Kapal ini dilengkapi dengan sistem sensor dan perang elektronik yang canggih, sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam mendeteksi dan menghadapi ancaman. USS Zumwalt telah beroperasi sebagai kapal perang Angkatan Laut AS. Pada tahun 2021, kapal ini masih berada dalam tahap pengujian dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan memastikan kesiapan operasionalnya. USS Zumwalt menjadi kapal perang yang penting dalam kekuatan militer Angkatan Laut AS dan menunjukkan komitmen AS dalam mengembangkan kapal-kapal perang modern dengan teknologi dan kemampuan terbaru.